Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau buat video ganti bearing roda depan Miusel GT. Ya, kita lakukan di rumah. Ya, karena alasannya jauh dari bengkel ya kan. Rumah saya di kampung. Jadi saya ganti pakai bearing roda yang ori ya. Saya suka yang ori-ori gitu ya, supaya awet. Karena medannya juga di sini ekstrim, jalannya jalan tanah berlumpur-lumpur gitu, jadi supaya puas gitu ya makanya. Jadi langsung kita praktek aja. Jadi yang pertama saya semprotin ini, begini. Ini sudah saya semprot, intinya cuma untuk memperlancar ya, kalau ada karat ya kan, supaya lebih gampang gitu ya. Caranya cukup gampang. Yang pertama kita siapkan tuh alatnya ini. Ini bekas kunci roda pas Tekiro yang patah ceritanya. Jadi saya manfaatkan buat ini, buat dorong bearing. Nah, ini nggak boleh ya, dia nggak boleh kendor apa nih? Alat itu nggak boleh nggak press, dia harus press banget. Nah, press ya, presisi. Ya, kalau longgar dia susah mukanya. Jadi saya bikin karena awalnya nggak muat ini ceritanya. Ini kebesaran, saya gerinda dulu halusin gitu kan. Saya halusin sampai press, sampai muat lah, tapi nggak tapi longgar gitu. Longgar sedikit tapi enak. Nah, itu cara mukulnya nanti di bearing itu ada dua kan, bearing sana sini itu ada selongsong gitu. Selongsong ininya, besinya ini. Nah, itu ada spasinya di sini. Spasi rongga bearing. Jadi kita masukkan alatnya begini, kita goyang-goyang songsong tengahnya sampai dia sekatnya ini terasa nyangkut gitu. Jadi kita masukkan gini. Nah, ini sampai ada sekat bawahnya terasa nyangkut. Nah, ini nyangkut ya, goyang ke kiri gitu kan, nyangkut. Baru kita pukul, kita goyang lagi sebelah kanan gitu. Nah, jatuh guys. Tuh dia. Tuh. Ya kan, gampang banget kan. Nah, ini kok yang begini gampang tuh alatnya bagus gitu. Press. Tuh, kita buat bagus. Kalau kalian pakai baut gini nggak pas gitu, goyang-goyang. Aduh, susah nih. Atau pakai obeng gitu, aduh susah. Ya gitu aja bro caranya, mudah banget. Nah, kalau yang sini pak tinggal gampang banget, yang ujung sini paling yang susah yang pertama tadi nyari selahnya. Kalau yang sini aduh tinggal pukul aja gitu. Pakai pantatnya lebih bagus. Sebentar aja. Jadi yang bagian bagus alatnya ini sudah nih, bekas kunci pas tuh. Kalau bagian bawahnya lebar dia kan, wah enak banget mukulnya. Set dah. Udah selesai gini tinggal kalian bersihin aja pakai, namanya kerjaan sendiri ya kan, pengen rapi, cuci pakai bensin gitu kan. Nah, saya siapin bensin tuh. Ya, kita geser. Namanya kerja sendiri bro, jadi rajin-rajin sedikit. Oke bro, kita lanjut ke cara pemasangannya. Ya, sebelumnya udah saya bersihin tuh dalamannya, udah bersih banget pakai ini bensin
Yuk sekarang kita pasang bearingnya. Ya, sebelumnya saya semprotin dulu pakai kontak cleaner. Supaya lebih licin aja ya. Nah, ini berhubung ada ininya nih, takut patah ini, hati-hati nih. Jadi saya ganjel. Oke, palu. Ini nggak saya tambah grease karena grease-nya udah banyak dalamnya. Ini original jadi grease-nya bagus, takutnya saya tambah grease beda jenisnya gitu. Jadi mending grease yang saya punya itu merek Cobra. Mending untuk maintenance aja ya, berapa bulan kita bongkar. Ini pakai ori ya, Yamaha original. Harganya 25.000. Sekarang kita dorong pakai alat ya. Saya bikinnya dari bearing bekas saya longgarin. Nah, kayak apa cara membuatnya ya? Ada video saya satunya ya. Alah, palunya di bawah lagi. Bertemu enggak?
Yo bro, sudah selesai videonya. Mudah bukan pemasangannya? Ya, jadinya lancar ya. Jadi nggak ada kendala. Mulus. Nggak. Kayaknya kuncinya bagus ya pakai ini. Pendorongnya. Jadi hasilnya mantul guys. Yus, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.